Jadi sebetulnya kita punya waktu yang sama, semua manusia di planet bumi ini ada 24 jam dalam satu hari, 365 hari. Jadi sebetulnya ya fair-fair aja gitu. Kita berkompetisi di dalam itu, tentu yang menentukan sukses sebetulnya buat saya ada dua hal ya. Satu, ada faktor keberuntungan, itu tentu ada, yang mungkin bisa bukan dicapai ya, mungkin memang takdirnya seperti itu atau dengan berdoa. Tapi ada satu lagi yang menurut saya itu sangat penting, yaitu adalah kerja keras. Kita itu tidak luput ya dari partnership, distributor, agen, rekan kerja, dan lain-lain, itu semua bisa meninggalkan atau mengkhianati kita. Tapi dalam arti hidup filosofi saya, yang paling tidak bisa mengkhianati itu adalah kerja keras. Karena hari ini mungkin kita bekerja bukan untuk ngambil panennya kita setiap hari. Hari ini ambil panen, besok ambil panen lagi. Enggak. Tapi kita itu betapa pentingnya hari ini, besok, lusa, minggu depan itu menanam bibit-bibit yang akan panen ke depannya gitu loh. Jadi ini menurut saya salah satu filosofi yang perlu ditanamkan kepada teman-teman yang lagi mendengarkan ya, yang akan merambat ke S1, S2, mungkin habis itu ke ranah profesional, menjenjang karir, dan lain-lainnya gitu. Jadi ya, apapun apa pengen wirausaha, apa pengen usaha sendiri, pengen kerja di tempat, apa pokoknya kerjain aja gitu. Orang tuh kadang suka mikir Prosesnya terlalu gitu banyak. ya. Ya, kadang suka mikir, wah kalau ke kiri nanti gimana ya, kalau ke kanan gimana ya, kalau ada jeglokan gimana ya, nggak usah lah, jalanin aja gitu, kalau ada masalah ya hadapilah gitu, dan berpikirlah secara solutif gitu. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.